Ha, dan yang ketiga, akhir sekali, surah ni mungkin dia tak buat, tapi untuk nenek yang akan datang, yang perlu diperhatikan juga ialah akad lah yang tuan-tuan buat dengan peserta. Borang tu. Sebab itu saya amat sarankan kepada penyelah-penyah korban, bukan hanya di surah ini, sebab surah ni tahun ni dia tak buat. Ha, tapi dulu dia buat kan, tak tahulah betul ke salah. Kukuh kalau saya tengok salah tu. Ha, tapi akan datang. Ha, di mana akad ni tuan-tuan? Tuan-tuan rujuk saja panduan yang dikeluarkan oleh JAKIM, boleh download internet saja. Ya. Ada dua version. Download satu pun tak apa. Bagi saya penyelarah kan, wajib baca panduan ni. Oh, pandai-pandai wajib. Memang kalau tak baca nanti kan salah buat. Dan rata-rata memang ada sikit sebanyak kekurangan pada akad yang dilakukan. Dan benda ni dah dilakukan bertahun-tahun. Dan kami bincang dengan guru kami. Ha, di mana tuan-tuan? Kalau tuan-tuan tengok lapan orang JAKIM, dia ada satu slot akad untuk korban. Ha, kebiasaannya tuan-tuan sekalikan antara harga lembu dan upah. Saya dengan ini bersetuju memakilkan pihak surau untuk membeli lembu dan melakukan urusan korban yang berkaitan. Sebanyak RM500 satu bahagian berserta upah. Dia masuk harga lembu dengan upah sekali. Which is wrong. Tak tepat. Dan sebenarnya tidak sah akad begitu. Kerana adanya ghoro. Di mana ghoro? Upah tidak dinyatakan secara berasingan daripada harga. Itu tidak boleh. Ya. Sebab tu panduan JAKIM tu kata apa? Saya dengan ini bersetuju untuk mewakilkan pihak tuan, pihak masjid, pihak surau untuk menjalankan membeli haiwan korban, menjalankan aktiviti-aktiviti berkaitan begitu gini. RM500 satu bahagian dan upah RM100. Ada harga lembu berapa? Ada upahnya berapa? RM ni. Jadi kena ada dua di situ, kena diasingkan. Ya. Kalau tuan-tuan tak asingkan, dia jadi gorong. Dan saya banyak betul orang hantar WhatsApp pun saya betul-betul kan. Ya? Jadi perlu diperhatikanlah benda tu. Ya? Supaya akad kita pun jelas. Bila akad tidak jelas, of course lah kalau ia tidak sah, dia menjejahkanlah sikit sebanyak urusan muamalat yang kita lakukan. Benda ni amat penting sekali. Sebab gorong ni tuan-tuan, dia larangan yang besar dalam muamalat. Judi, gorong, riba. Penipuan. Pak ni king of the prohibition in muamalah. Raja larangan dalam muamalat. Ghoro ni memang tak dibenarkan sama sekali. Kena jelas lah sebab tuan-tuan melibatkan upah pengurusan. Ya, pengurusan ni dia ada dua. Satu percuma. Kalau percuma tak apalah. Ini pasal sebut upah. Bila sebut upah, how much? Bila tak ada how much, dia jadi ghoro. Bila ghoro, tidak sah lah. Ataupun akad tu tak balik lah sebenarnya. Jadi perlu diasingkan. Dan tak salah kalau tuan-tuan tambah hujung tu, kalau ada lebihan. Saya bersetuju untuk menghibahkannya atau menghadiahkannya atau menyerahkannya kepada pihak surau. Tapi kalau tak tulis pun tak apa. Sebab harga lembu dah ada, upah pun dah fix. Bila upah tu, kira milik surau lah. Tak perlulah dikembalikan. Tapi kok-kok lepas tu ada lebihan, mana tahu kan. Lepas kita dah buat jual beli lembu apa gitu gini, mana tahu syarikat tu ke atau peladang tu ke nak bagi diskaun kat kita. Ya tak? Jadi kita ambil lah duit tu. Dah masuk ke tabung surau. Tapi kena dinyatakan jugalah. Ya? Takut-takut. Ya? Tapi sepatutnya bila dinyatakan harga lembu, dinyatakan upah, dia tak timbul isu lagi. Tapi boleh jugalah dimasukkan klausa tu. Tak ada masalah sama sekali. Ya? InsyaAllah ta'ala.